Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman, di video kali ini aku akan kasih tahu ya, ada rahasia di balik rumah mainan Santa ini temannya. Ini rumah Santa apa rumah mainan ya? Rumah pabrik mainan ya, rumah pabrik mainan ya. Nah, di sini itu kalau teman-teman sadar ya teman-teman, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu juga ya di sini ya. Di tengah-tengah rumah ini ya teman-teman ya, itu ternyata yang robot itu bisa kita kombinasikan beberapa barang. Nah, nanti kita bisa memunculkan sesuatu dari barang-barang yang kita gabungkan. Jadi ini mirip kayak rumah hamburger ya, rumah hamburger Hello Kitty, terus sama rumah apa lagi ya yang bisa digabung-gabungkan, yang rumah kemarin Kuromi. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini aku akan kasih beberapa ini teman-teman ya, beberapa gabungan ya yang bisa kita hasilkan melalui penggabungan di sini ya. Yang pertama di sini nanti teman-teman akan aku kasih gambaran juga ya, atau teks lah ya, untuk bisa melihat ya. Oke, di sini ada anu ya, beberapa benda-benda, ada yang apa persegi warna biru ya kan, terus ada tabung atau silinder hijau ya kan, terus di sini ada segitiga kuning ya kan nih. Terus juga ada ini apa ini, persegi ini ya, yang kotak ya, kotak merah. Ini juga ada yang tanggung, kayak ada tengah bolongan gitu. Terus juga ada yang tabung setengah ya teman-teman ya. Oke, di sini yang pertama-tama kita akan coba dulu ya penggabungan antara yang warna merah ya, kubus. Aku bilangnya kubus aja ya, kubus warna merah yang ini ya, kubus merah sama segitiga kuning teman-teman ya, sama segitiga kuning yang ini. Nah, ini ya. Ini nanti jadi apa? Kita lihat ya temannya kombinasinya. Kita lihat di sini. Kita taruh ya. Kita coba kita lihat, cek. Dumbo, ini menjadi sesuatu hadiah ya atau present hadiah ya temannya. Nih di sini. Coba kita klik hadiahnya jadi apa? Wow, kita bisa jadi bebek temannya. Bebek kecil. Oke, mantap sekali ini temannya. Secret-secretnya, rahasia-rahasianya ya. Oke, kita back lagi. Nah, untuk yang kubus merah plus segitiga kuning itu ada beberapa hadiah ya. Ini kita coba lagi teman-teman ya, kita coba lagi kubus merah ya dengan segitiga kuning. Nah, itu ada beberapa hadiah di dalamnya ya. Nih, coba kita klik lagi. Oke. Nah, kita bisa jadi persen lagi ya hadiah ya. Ini berarti tadi kita sudah jadi bebek, kita bisa jadi apa lagi di sini? Coba. Oke, kita bisa jadi kecil teman-teman ya. Tuh ya. Bisa jadi kecil. Jadi, untuk yang kombinasi yang kubus merah sama segitiga kuning itu ada beberapa ya. Yang pertama bebek, terus kecil. Nah, kita bisa coba lagi ya. Ini kita bisa coba lagi jadi apa ya? Coba kita cek lagi di sini, teman-teman. Nih, asik juga nih rahasianya ya. Oke, kita klik aja di sini. Nah, semoga dapat apa, semoga yang lain ya. Coba. Wah, kita kecil lagi. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri ya. Rasanya ada 4 deh ya. Ada 4 rahasia di situ ya, untuk yang kombinasi kubus merah sama segitiga kuning ini ya teman-teman ya. Nih, nah ini aku pencet ya, ada yang bisa dapat secret box rasanya ya, berubah jadi secret box. Coba, wah ini kecil lagi. Oke, kita coba lagi ya teman-teman ya, kita coba lagi. Ini kombinasinya jangan sampai salah ya, jadi harus kubus merah ditambah segitiga kuning ya teman-teman ya. Kalau dibalik gimana bang ya, kalau dibalik kita coba nanti ya jadi apa ya. Oke, kita coba lagi nih, jadi secret box. Wah, jadi kecil lagi. Pokoknya ada deh temennya. Ada beberapa ya. Kalau nggak salah itu raksasa dan juga secret box. Ini tergantung teman-teman juga ya. Tapi coba kita putar dulu ya. Coba kita putar. Kayaknya sama aja temennya. Sama aja kombinasinya kalau diputar-putar pun ya. Coba kita klik. Let's go. Tuh, sama aja ya. Kalau diputar balik juga sama. Coba kita klik. Tuh, jadi kecil ya. Pokoknya kalau ini tergantung keberuntungan aja ya. Kalau misalnya kalian beruntung bisa dapat secret box ya. Oke, terus selanjutnya itu ada kubus warna merah dengan tabung hijau ya. Yang ini ya, kubus merah dengan tabung hijau. Mana tabung hijau? Nah, ini ya. Oke, kita coba kita masukkan jadi apa ya di sini teman-teman ya. Coba kita klik. Let's go. Oh, ada kereta mainan teman-teman. Woi, apa-apa ini? Wih, asik juga teman-temannya, jadi kereta mainan kita. Oke teman-teman tuh ya, mantap ya, keren ya teman-temannya tuh. Kita bisa jadi kereta mainan kayak gini, mantap. Nah, untuk yang kombinasi tadi itu cuma satu ya, cuma jadi satu doang, yaitu kereta besar tadi aja. Terus kita coba lagi
yaitu kubus warna merah ini lagi dengan segitiga warna biru ya. Coba kita cek dengan segitiga warna biru nih. Oke, terus kita taruh lagi di sini. Kita kombinasikan ya. Oh, jadi ini ya, jadi mainan prajurit ya. Dimana kita coba kalau kita klik jadi apa? Wah, kita jadi prajurit teman-teman. Mantap sekali di sini teman-teman ya. Kita bisa jadi prajurit. Keren, 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 keren. Hihi. Oke teman-teman ya. Sip. Ih, lucu sekali ya. Terus jadi kayak gini. Ini memang identik ya. Kalau Natal tuh ada pasukan-pasukan gini ya. Oke, nice. Kita kembali lagi di sini. Terus kita bisa klik yang ini ya. Selanjutnya bentuk jembatan ya, atau yang ini nih sih, yang bentuk ini nih. Nah, yang ini ya. Yang ini ditambah dengan segitiga kuning ya, segitiga kuning itu bisa menghasilkan kekacauan ya, teman-teman ya. Nah, ini kita klik di sini ya, tunggu sebentar. Nah, ini ya. Kita klik. Tuh ya. Nah, tidak jadi apa-apa. Jadi kayak jadi ngaco gitu ya. Jadi sembarangan aja jadinya, nggak jadi apa-apa ya. Terus nextnya lagi bentuk kayak jembatan tadi ya. Nih bentuk jembatan tadi ini ditambah dengan silinder hijau atau tabung warna hijau ya, itu bisa menjadi papan salju teman-teman ya. Nih. Kalian klik di sini. Tuh, jadi hoverboard. Wih, mantap sekali. Hoverboard, hoverboard, hoverboard keren ini teman-teman, bukan kaleng-kaleng ya tuh. Hihi, tapi dia nggak bisa loncat tinggi ya. Oke, okay, nice. Terus selanjutnya lagi ada yang gambar bentuk jembatan ya, yang kayak gini ya. Ditambah dengan warna biru segitiga itu juga tidak menghasilkan apa-apa teman-teman ya. Eh, salah-salah. Yang ini ya, yang ini ditambah yang oh iya ya, warna biru ya. Segitiga. Oh iya iya, betul betul betul. Nih. Eh, sebentar. Oh iya, itu ya benar ya. Ini tidak jadi apa-apa teman-teman ya. Tidak jadi apa-apa. Jadi kayak terjadi kekacauan gitu. Nah, ini sama ya kayak yang zong tadi ya teman-teman ya. Sama yang bentuk jembatan sama yang segitiga kuning. Jadi nggak jadi apa-apa. Oke. Terus juga ada yang ini ya. Yang tabung setengah warna orange ya, tabung setengah warna orange ditambah dengan segitiga warna kuning nih ya, itu bisa menghasilkan sesuatu juga ya. Nah, di sini kita lihat dulu jadi apa, kita klik ya, let's go. Oh, jadi beruang teddy bear. Oke, kita jadi teddy bear teman-teman. Oke, kita punya kostum teddy bear sekarang. Banyak banget ya rahasia di sini teman-teman ya. Oke, kita back. Nah, yang terakhir, kombinasi terakhir ya. Ini ada yang apa namanya? Tabung yang warna ini ya. Eh, sebentar. Yang mana ya tabungnya? Sebentar. Nah, yang ini ya kalau nggak salah. Eh, bukan ini, bukan ini. Itu bisa jadi layangan ya kalau nggak salah ya. Yang sebentar, sebentar. Semi-semi. Kita cari yang tabung mana ya? Sebentar, aku cek dulu. Oke. Nah, pokoknya itulah ya teman-teman ya. Jadi tong kombinasi-kombinasinya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kurang, bisa ditambahkan tuh. Ada yang bisa jadi gede juga tuh ya kombinasinya teman-teman ya. Kombinasinya juga bisa ada yang gede ya. Dan itu bagus banget, oke. Nah, terus yang ini tambah yang biru, kita coba ya. Yang ini tambah yang biru. Jadi apa ya? Coba kita cek. Coba kita cek, ayo. Wow, jadi layangan ya. Jadi yang ini yang warna oranye ya. Yang warna oranye segi tabung yang setengah sama yang kubus warna biru itu bisa menjadikan layang-layang tuh ya. Oke, teman-teman ya. Bisa dicatat ya apa yang sudah gue sampaikan di sini, teman-teman ya. Kombinasi-kombinasinya atau nanti gue kasih di bagian teks terakhir ya. Ya, teman-teman ya. Loh, ini kok nggak bisa hilang? Oke, kok nggak bisa hilang. Oke, kita coba keluar ya untuk menghilangkannya ya. Coba kita ambil ini. Oh, bisa hilang kok ya. Nah, nanti akan aku tampilin gambarnya ya teman-teman ya di sini, kombinasi-kombinasinya. Jadi teman-teman nanti bisa pause, bisa catat aja ya bagaimana tulisan-tulisannya ya. Oke. Nah, cuman aku di sini mau coba lagi ya yang kubus merah ya teman-teman ya. Di sini aku mau coba lagi kubus merah sama yang segitiga kuning. Ya, sama segitiga kuning mana tadi? Aku pengen jadi secret box ya. Ya, aku pengen banget jadi secret box nih. Coba aku pencet ya, apakah bisa jadi secret box. Ini bisa jadi secret box deh, ayo please ya. Jadi kecil lagi, pokoknya itu bisa jadi ada beberapa ya. Kalian kan tadi lihat tuh yang karakter ini kan jadi gede kan. Nah, itu makanya ya. Jadi kubus merah ditambah
sama segitiga kuning ya, itu bisa menghasilkan ada 4 ya, kecil, besar, si bebek dan secret box ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, kita langsung kombinasikan aja ya dong, please jadi secret box, ayo secret box please ya, jadi bebek ya udahlah ya, pokoknya itu bisa jadi secret box kombinasi itu ya. Jadi teman-teman silahkan coba sendiri aja ya. Oke ya teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan di komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.